Bapra, maju. Bapra Kecamatan Comal. Yes. Barisan Pemuda Nusantara, Bapra, adalah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun potensi pemuda Indonesia yang bersifat mandiri, terbuka, dan berwawasan kebangsaan dan nasionalisme dengan menjaga kebinekaan. Adapun visi misinya membangun kualitas pemuda Indonesia yang berkarakter Pancasila dan menguatkan jati diri NKRI. Terwujudnya pemuda Indonesia yang memiliki karakter kebangsaan yang tinggi dan memberikan kontribusi bagi kemajuan Indonesia. Dewan Pimpinan Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Widi Karsina, mengadakan rapat koordinasi yang pertama kalinya dengan para pengurus kecamatan. Acara itu dilaksanakan di salah satu restoran di Kecamatan Comal pada Minggu 31 Oktober 2021. Rakor ini atas inisiatif ketua dalam rangka untuk silaturahmi sekaligus memperkuat organisasi agar semakin solid. Widi menyampaikan optimismenya bahwa keanggotaan tingkat kecamatan dapat mencapai target dan untuk sekarang keanggotaan Bapra di tingkat Kecamatan Comal sudah kurang lebih 1.700 anggota. Ia berharap agar semua pengurus dapat bekerja secara maksimal untuk mencapai target keanggotaan yang diharapkan. Dalam rangka apa, Pak? Ini dalam rangka rakor Bapra Kecamatan Comal itu yang pertama kali. Adapun pelaksanaan rakor ini itu adalah inisiatif dari ketua sendiri yang mana tujuannya untuk Bapra Kecamatan Comal lebih maju dan lebih meningkatkan solidaritas. Saling silaturahim, sehingga banyak masukan-masukan untuk perkembangan masyarakat kita kecamatan ke depan itu mohon nanti bisa direspon. Cara ini yang terkumpul dari rekan-rekan dari 18 desa ini mencapai sekitar 1.700, ya lebih sedikit. Targetnya berapa, Pak? Kalau target antara 2.500 sampai 3.000, sehingga untuk presentasi mungkin sudah hampir mendekati kuota, sehingga di dalam rakor ini kita meminta kepada teman-teman anggota, rekan-rekan anggota untuk segera menambah personil.